Oke, apa kelebihan dari mesin las 450 watt ya? Kelebihan dari mesin las Multipro yang tipe Expert Series ya. Apa kelebihan dari mesin las ini dan faktor apa yang membuat mesin las ini paling bagus atau paling laris di pasaran? Oke, faktor yang pertama, kenapa mesin las ini sangat bagus? Yang pertama, ampernya maksimal bisa sampai 120 ampere. Jadi dari ampere mesin lasnya ini sudah mendekati 125 ya, atau 120 ampere ya. Ini dari ampere dari mesin lasnya ya. Terus faktor yang kedua, mesin las ini bisa digunakan di elektroda maksimal sampai 4 mili ya. Maksimal sampai 4 mili ya. Mari kita buktikan bahwa mesin las ini bisa sampai 4 mili. Oke, mari kita buktikan di kawat las yang 4 mili. Kawat las elektroda yang 4 mili. Oke, mesin las ini bisa sampai elektroda sampai 4 mili ya. Sampai 4 mili dari 2,6, 3,2 dan 4 mili ya. Terus faktor yang ketiga, duty cycle dari mesin las ini bisa sampai 60% atau bisa sampai di kapasitas tinggi ya. Ini dibuktikan dengan lampu pada indikator di sini itu jarang sekali terjadi overload ya pada mesin las 450 watt atau las listrik yang Multipro ini. Kita bisa buktikan dengan kita menghubung singkat pada elektroda dengan waktu yang cukup lama ya. Ini waktu yang cukup lama. Ini mesin las masih dalam kondisi menyala dengan normal. Walaupun elektroda ini tidak menyala dengan sempurna ya. Nah, ini menandakan bahwa duty cycle dari mesin las ini sangat bagus ya, sangat mumpuni dan sangat di atas rata-rata mesin las 450 watt.
Ini sudah kurang lebih sekitar 1 menit lebih ya. Mesin las masih kondisi oke. Jadi ini menandakan bahwa mesin las sangat-sangat bagus sekali. Mesin las yang 450 watt dari Multi Pro ya. Oke. Masih kondisi oke. Oke, faktor yang keempat. Oke, faktor yang keempat adalah penggunaan komponen pada mesin las ini menggunakan IGBT inverter. Jadi teknologi yang terbaru, IGBT yang terbaru, menjadi las listrik yang jadi low watt atau mesin las yang low watt karena menggunakan IGBT yang terbaik ya. Jadi itu faktor yang membuat mesin las 450 watt bagus atau sempurna atau dengan harga yang murah, kualitas yang bagus ya. Jadi ada tiga faktor yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama itu dari ampere mesin lasnya. Jadi ampere mesin lasnya itu kapasitasnya bisa sampai 100 ampere lebih ya. Terus yang kedua, pemakaian kawat las bisa sampai 4 mili. Terus yang keempat itu penggunaan dari komponen IGBT mesin lasnya, IGBT inverter. Jadi mesin las yang 450 watt memiliki kelebihan-kelebihan seperti yang saya jelaskan tadi dan sudah saya praktekkan tadi. Kenapa mesin las ini termasuk mesin las yang seri terbaik ya, atau mesin las 450 watt yang terbaik ya. Atau mesin las ini bisa dikatakan mesin las yang low watt karena tergantung dari pemakaian dari kawat lasnya.